Selamat siang Bu Mira Selamat apa kabar, siang Bu Eva? Eva Alhamdulillah baik nih Bu Sehat uh, Bu Mira tadi ajak saya mau bertemu Dan mau ngobrol hari ini ya Bu Mira mau cerita apa ini Iya Bu Eva Saya tadi hubungi Ibu nih Mau ngobrol Gini loh Bu Eva Saya ini lagi galau Lagi bingung sama kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, tambah lagi tugas-tugas di guru penggerak ini banyak banget. Terus, tambah lagi jam mengajar saya penuh, Bu. Saya sulit bagi waktu untuk belajar, untuk mengajar. Kemudian, aduh, tugas-tugas di guru penggerak banyak. Jadi saya susah, Bu, ngatur waktu. Hmm, jadi, Ibu merasa teteteran dan bingung dengan semua tugas yang Ibu jalani saat ini. Begitu? Iya, betul, Bu. Makanya nih saya ngajak Ibu diskusi, saya mau ngobrol. Istilahnya saya butuh di-coaching nih, Bu. Hmm, kalau menurut uh, Bu Mira, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Apa yang Ibu mau uh, golin nih? Saya sih ingin bisa membagi waktu dengan baik, Bu, dengan semua aktivitas saya yang saya jalani sekarang. Saya bisa paham kurikulum merdeka, proyek profil pelajar Pancasila, terus saya bisa enak, santai, mengajar, terus saya bisa dengan baik menyelesaikan semua tugas-tugas di guru penggerak. Saya nyaman dengan semua yang saya hadapi sekarang dan gak keteteran, Bu. Oke, okay. berarti intinya. Ibu ingin nyaman dan menjalani ini semua dengan efektif tanpa ada yang e, tertinggal satupun, begitu ya? Iya, benar Bu Eva. Lalu menurut Bu Mira nih, apa kira-kira yang menjadi kendala Bu Mira sampai e, belum bisa menemukan kenyamanan itu, belum bisa lebih efisien itu? Apa kira-kira kendalanya? kendala yang saya alami sekarang nih ya Bu Eva, waktunya ya nggak cukup Bu. Saya aja mengajar sudah 29 JP ini seminggu. Ditambah lagi ada tugas baru di sekolah. Terus kurikulum yang terus mendesak seperti PMM, proyek profil pelajar Pancasila, kegiatan di sekolah yang banyak, tambah lagi tugas guru penggerak yang banyak banget. Tiap hari lagi dikumpulnya, Aduh, pokoknya saya kekurangan waktu lah, Bu. Itu kendalanya. Tambah lagi saya di sekolah dari pagi sampai maghrib. Hmm, jadi, Ibu tidak bisa mengatur semua itu dengan baik? Masih kurang waktu begitu, Bu, ya? Iya, Bu. Saya kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Sehingga hasilnya saya jadi keteteran dan mengorbankan waktu istirahat saya. Jadi kalau kira-kira nih Bu, apa rencana Bu Mira ke depannya supaya Ibu dapat ngatur waktu dengan efektif sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Saya juga bingung nih Bu Eva. Kira-kira apa ya? Coba Ibu ingat-ingat lagi tujuan Ibu untuk ikut CGP itu apa. Ibu juga sudah memilih untuk jadi guru, kan? Tentu, ibu sudah pikirkan semua konsekuensinya. Apa yang akan ibu peroleh? Nah, kira-kira cara yang akan ibu lakukan nih agar semua berjalan lancar, efektif, tanpa mengorbankan waktu istirahat. Ibu, coba ibu ingat-ingat dulu, kira-kira apa ya? Iya, ya iya. Ya. Saya seharusnya berpikir ke situ, ya, Bu. Saya harusnya mengingat rencana awal saya untuk ikut CGP ini apa dan sebenarnya juga guru ini kan cita-cita saya dari dulu. Uh, ada nggak hal lain yang membuat ibu supaya bisa semangat ngatur waktu dengan lebih baik gitu? Kayaknya ada lah bu saya harus meminta support dari orang-orang di sekitar saya. Seperti suami saya, kemudian anak saya, rekan sejawat saya di sekolah, orang tua saya, dan pemimpin-pemimpin di sekolah saya. Wah, itu ide bagus Bu Mira. Jadi ibu mencari penyemangat agar ibu bahagia dan nyaman melakukan ini semua kan? Nah, ya, Bu. Nah, ada hal lain yang buat Ibu menjadi efektif dan efisien contoh seperti formula apa yang Ibu rasa perlu dilakukan itu supaya e, bisa mengimbangin semangat tadi ada sesuatu enggak yang kira-kira Ibu rencanakan akan Ibu lakukan ada aksi enggak yang akan Ibu lakukan kira-kira Selain Ibu tadi e, membutuhkan support dari orang-orang terdekat ayo coba kira-kira apa Bu Mira Kayaknya ada deh Bu Eva Kayaknya saya bisa buat jadwal gitu, sebagai pengingat saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas apa ke depannya, buat daftar list gitu, tugas-tugas apa yang akan saya selesaikan dalam waktu dekat. Bisa saya buat jadwal di HP gitu ya, Bu? Ya, atau di laptop atau di meja kerja saya? Ah, itu ide bagus, Bu Mira. Kira-kira kapan nih, Bu Mira mau buat? schedule-nya, mau coret-coret dulu atau e, nge ngeplanningnya itu kapan tuh rencananya mau dilakuin? Kayaknya mulai hari ini deh, bu. Karena kan hal baik nggak boleh kita tunda-tunda ya, bu ya. Apalagi ini untuk kebaikan diri saya sendiri. Saya mulai deh catet di HP saya dulu di catatan saya. Kira-kira nih hari Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain itu saya catet, bu, biar nggak keteteran. Mantap, gitu dong. Bagus, nah, kira-kira nih, kan, sudah buat schedule-nya, sudah nanti buat plannya. Ada nggak orang di sekitar ibu yang nanti ngingatin schedule apa supaya apa yang sudah ibu planningkan itu berjalan dengan efisien juga? Ada kira-kira, kayaknya ada deh, Bu. Kayaknya suami saya, karena kan orang terdekat saya ya, suami saya. Hmm, kalau begitu, berarti Ibu akan menempel jadwal, membuat daftar tugas-tugas yang akan Ibu selesaikan dalam waktu dekat, dan meminta suami Ibu untuk mengingatkan segala aktivitas Ibu di sekolah dan di pendidikan guru penggerak. Begitu ya? Iya, benar Bu Eva. Saya akan mulai untuk menempel jadwal, kemudian membuat list apa yang akan dilaksanakan terdekat, dan saya akan meminta suami saya untuk mengingatkan. Saya mulai hari ini deh, Bu. Iya, bagus deh kalau begitu. Nah, kira-kira gimana, Bu? Kan coachingnya sudah selesai nih. Ya. Kira-kira dapat golnya atau tujuannya sudah tercerahkan kah sekarang? Uh, udah banget, Bu Eva. Tadi awalnya kan saya galau nih, saya bingung sekarang saya jadi tercerahkan nih saya mau ngapain saya harus ngapain terus biar saya lebih bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik saya harus buat apa terima kasih loh Bu Eva atas coachingnya hari ini itulah makanya kenapa saya panggil Bu Eva karena saya yakin Bu Eva pasti bisa jadi coach buat saya bisa menyelesaikan solusi saya ya walaupun sebenarnya asal solusi dari saya ya rupanya Bu ya Iya begitu Nah, saya sudah nggak sabar nih pengen dengar cerita Ibu lagi minggu depan, e, atau dalam beberapa hari ini setelah Ibu sudah membuat schedule-nya. Nanti e, saya pengen dengar cerita yang terbaru dari Bu Mira, ya. Apakah e, yang tadi solusi yang Ibu tawarkan bisa berhasil? Boleh dong kita nanti ngopi-ngopi, Ibu cerita lagi ke saya. Oke okay, Bu Eva, nanti kalau sudah berhasil terus saya merasakan manfaatnya, saya hubungi Bu Eva lagi deh kita ngopi-ngopi di Batu 10. Ya, sekalian saya terima kasih gitu sama Bu Eva. Saya traktir deh nanti kita ngopi. Makasih ya Bu Eva ya. Ide bagus tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu Mira.